Ini adalah tahun pertama gue mudik sendirian, bukan tanpa alasan, tapi karena harus membereskan pekerjaan. Jauh sebelum itu, keluarga sudah mudik lebih dulu. Perjalanan dimulai dari rumah pakai Gojek menuju ke stasiun Pasar Senen, sekitar pukul 8.15. Sampai di stasiun langsung menuju kereta. Diperiksa validasi dulu, masuk, turun tangga, naik tangga lagi, periksa validasi lagi, masuk, dan harus jalan sampai gerbong atau peron terakhir, yaitu peron 8. By the way, ini gue dapat tiket cancelan, jadi mau nomor berapapun peronnya, hajar karena gue lagi butuh. Kereta berangkat pukul 9.20 sesuai jadwal yang ada di tiket, dan nikmati perjalanan selama 5 jam 15 menit. Gak banyak yang bisa gue lakuin di dalam kereta kecuali duduk denger musik favorit dan ambil footage buat kebuatan video ini. Akhirnya sampai di stasiun Brebes pukul 14.35 menit. Setelahnya lanjut pakai angkot atau di sini namanya ELF, macam Kopaja atau Metro Mini kalau di Jakarta. Bayar 5.000, sampai deh.